Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan channel Gigi Bonsai. Apa kabar teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, di sini di depan saya ini ada sebuah cangkokan yang telah kita upload beberapa waktu lalu. Cangkok angin ya. Nah, di sini kita saatnya akan memotong untuk kita jadikan bahan bonsai selanjutnya, yaitu kita akan mempecah batang ini, kemudian kita tanam untuk sementara, kita hidupkan dahulu di dalam pot. Oke teman-teman, kita simak aja bagaimana kita akan melakukan atau mengeksekusi batang pohon kimeng cangkokan ini. Seperti kita ketahui, akar-akar sulur atau akar-akar gantung dari pohon kimeng ini sangat mudah untuk menempel atau menyatu dengan batang utama ya. Terlebih dahulu kita singkirkan untuk kita jauhkan dari jangkauan gergaji supaya tidak terpotong dengan gergaji. Pelan-pelan, jangan sampai terputus-putus ya. Setelah terpotong sedemikian rupa, langsung aja kita langsung melakukan pecah batang untuk kita tanam di dalam pot ya. Kita lakukan perlahan-lahan saja teman-teman, jangan sampai merusak kambium atau sampai mengelupas, karena sangat rawan bisa terjadi pembusukan. Kita lakukan secara perlahan-lahan aja ya, dan hati-hati. Selalu gunakan alat-alat yang tajam ya, pisau tajam, supaya tidak merusak kambium atau mengelupasnya kulit-kulit batang. Karena rusaknya kulit batang atau kambium ini sangat rentan oleh jamur-jamur pembusuk ataupun bakteri-bakteri pembusuk yang bisa mengakibatkan gagalnya penanaman bahan bonsai kita ini. Saat kita lakukan pembelahan ini pada kulit, kita usahakan selalu kasih guratan dahulu ya, apa kita kasih alur dulu supaya tidak nanti pecahannya tidak meleset, karena pecahan meleset itu bisa mengakibatkan kulitnya mengelupas. Jadi sekali lagi saya sarankan melakukan pekerjaan ini diminimalisir tingkat kerusakan pada kulit kambiumnya. Kalau terjadi kerusakan pada kayunya itu tidak masalah, kayu rusak seperti apapun, selama kambium atau kulitnya masih utuh, dia masih bisa menjalankan kehidupannya. Dan sekedar informasi untuk teman-teman semua, kenapa kita kali ini tanam di pot dahulu untuk menghidupkannya, tidak langsung kita tanam di ground, karena kita di sini langsung pecah batang. Karena biasanya untuk di ground kita, untuk meminimalisir tingkat risiko kematian, biasanya kita pecah batangnya saat sudah hidup di ground ya. Kali ini kita mencoba untuk tanam di pot untuk pecah batang langsung, dan untuk mengurangi risiko kematiannya, kita tanam di pot dengan cara kita teduhkan. Nah, tidak mungkin kan kalau kita di ground dengan untuk mencari keteduhannya, kita repot nanti untuk memberi peneduhnya. Jadi kita ini hanya sekedar sharing kepada teman-teman bagaimana kami melakukan pecah batang sebelum kita lakukan di tempat grounding.
Sebelumnya kita telah persiapkan media tanam yang baik ya. Untuk bahan kimeng ini diusahakan dengan media tanam yang poros ya, lain dengan sancang. Kalau sancang tidak begitu butuh keporosan, karena sancang membutuhkan banyak kandungan air, seperti kandungan air yang di dalam terhambat itu tidak masalah untuk sancang. Tapi kalau untuk bahan kimeng ini kita usahakan dengan bahan apa media tanam kita harus selalu poros, karena kimeng ini menyukai media tanam yang poros untuk pergerakan dan kemudahan akarnya dalam berkembang. Setelah kita beri dudukan akar yang sifatnya untuk mengatur akar biar tumbuhnya ke samping. Sebenarnya untuk dudukan akar di dalam pot ini kita tidak begitu memerlukan ya, karena pada dasarnya untuk kedepannya kita akan tanam di ground. Yang paling penting itu dudukan akar itu saat kita penanaman di ground nantinya ya, setelah pohon ini benar-benar tumbuh dengan baik dan subur. Jadi sifatnya penanaman di dalam pot ini sifatnya hanya sementara aja ya. Untuk selanjutnya untuk beberapa bulan ke depan ya, pokoknya kalau udah terlihat subur dan hidup baik kita langsung tanam di lahan langsung atau istilahnya groundingnya. Dan biasanya untuk pohon kimeng ini atau Ficus microcarpa ini, jika terjadi kelembapan yang berlebih atau kandungan air yang berlebih, biasanya itu daun-daunnya akan menguning atau biasanya akan sering sangat mudah berguguran dengan terlebih dahulu dengan tanda-tanda menguning. Itu biasanya terjadi karena kelembapan tingkat pada akar-akarnya itu terlalu berlebihan. Di sini kami memakai media tanam. Kebetulan kami di sini punya stok sekam bakar yang kita campur dengan tanah biasa, tanah murni ya. Jadi saran kami dan tip kami untuk penanaman pohon yang masih istilahnya setengah hidup ini ya. Setengah hidup saya katakan karena udah dia mempunyai akar. Untuk berjaga-jaga kita jangan memakai pupuk kandang terlebih dahulu, karena kandungan pupuk kandang itu masih terlalu banyak bakteri yang sifatnya menumbuhkan jamur dan bakteri yang bisa menyebabkan pembusukan pada kulit-kulit kambium ataupun pohon ini bisa membusuk karena adanya unsur-unsur pembusuk dan jamur-jamur pembusuk. Selanjutnya setelah kita tanam sedemikian rupa, kita usahakan jangan sampai goyang-goyang. Kita berikan penyangga ya, kasih tiang, lalu kita ikat. Setelah kita ikat dengan baik, sekiranya dia kuat, kokoh, tidak goyang-goyang, lalu kita tempatkan di tempat yang teduh ya. Terlebih dahulu sudah kita siram tadi untuk menjaga kelembapannya sementara. Untuk musim penghujan seperti ini kita minimalisir untuk penyiramannya ya. Ya kita kira-kira aja, kira-kira dia kering, sangat kering kita siram. Oh ya, ini kami sengaja tidak mengurangi daun-daunnya untuk mengurangi penguapan. Kebetulan ini musim penghujan, kelembapan sangat tinggi, jadi kami pikir tidak perlu untuk mengurangi daun-daunnya. Justru daun-daun ini yang akan mempertahankan kambium untuk sebelum menumbuhkan kehidupan akar-akar yang baru ini. Lain halnya jika penanaman kita lakukan di saat musim panas, kita bisa lakukan pengurangan daun-daun untuk mengurangi penguapannya. Oke teman-teman semua, semoga video kali ini ada sedikit banyak manfaatnya. Maaf segala kekurangan dari video ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan suatu apapun, serta selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.